disangka yang Utrecht berhasil meraih kemenangan telak 5-2 dan 2 gol diantaranya berhasil dilesakan oleh Bagus Kavi. Sebenarnya di pertandingan ini juga Bagus Kavi nyaris mencetak assist juga untuk rekannya, hanya saja sangat disayangkan umpan matangnya itu gagal dimaksimalkan oleh rekannya padahal sudah berhadapan 1-1 dengan kiper lawan. Bagus Kavi akhirnya telah menemukan ketajamannya setelah beberapa waktu lalu berjuang sembuh dari cedera parah. Setelah bergabung ke Young Utrecht, ia langsung mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekan setimnya. Hal itu terbukti setelah Bagus Kavi melakoni laga debut resmi di kompetisi Eredivisie Divisie Belanda beberapa waktu lalu. Jersey yang dipakai oleh Bagus Kavi langsung ditandatangani oleh seluruh pemain Young Utrecht sebagai wujud memberi dukungan. Tak hanya itu, aksi Bagus Kavi tersebut juga memukau banyak media, termasuk media asing satu ini yang turut menyoroti pemain jebolan Garuda Select tersebut. Media negeri jiran Phuket FC yang melihat siaran pertandingan langsung terpukau. Dalam artikelnya, media tersebut menyebut kalau Bagus telah menampilkan permainan mengesankan. Striker asal Indonesia Bagus Kavi tampil mengesankan dalam pertandingan uji coba Young Utrecht. Tak tanggung-tanggung, ia sukses mengemas 2 gol. Lalu bagaimana respon dari Deriz Kalezic, pelatih Young Utrecht atas hasil yang selama ini terlihat dari Bagus Kavi dan kawan-kawan? Kalezic mengaku masih memiliki pekerjaan rumah menumpuk, pasalnya kemampuan anak asuhnya masih perlu diuji untuk tampil penuh dan konsisten di pentas profesional. Ada tugas besar secara terstruktur mengangkat mereka agar bisa tampil 90 menit di sepak bola profesional. Tanpa cedera, perhatian saya sekarang difokuskan untuk hal itu, ucap Deriz Kalezic. Bagi Young Utrecht, prioritas adalah mengantar para pemain muda melalui proses menembus pentas profesional, tanpa cedera dan berkembang sebaik mungkin. Kami juga ingin proses itu dibarengi pencapaian hasil yang baik, bilang Kalezic. Sementara itu, ada pun reaksi lainnya datang dari FC Utrecht sendiri. Mereka memberikan pujian terkait penampilan Bagus Kavi dalam pertandingan tersebut. Melalui akun resminya, FC Utrecht memberikan pujian buat Bagus. Bagus Kavi mencetak 2 gol pada debut laga tak resminya. Juga Misridge mencetak 2 gol untuk tim kami, tulis Utrecht. Sementara itu, meski laga melawan klub Belgia hanya uji coba, namun ketajaman Bagus Kavi kemungkinan membuat pelatih dari Kalezic akan memainkannya di laga resmi.